Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 5 November. Rapat tersebut guna membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan. Titik menuturkan bahwa bidang pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Selain sumber pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saya Siti Hediati Suharto. Fraksi Partai Gerindra, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri untuk memperkenalkan diri beserta jajarannya. Dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait rencana program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2025. Silakan Pak Menteri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.